Pagi Bu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya udah nyempetin waktu untuk datang ke acara kita ini. Sebenarnya acaranya perdana ya? Perdana udah baru kita coba. First time. Jadi acara kita adalah acara podcast sekolah dari SMA Negeri 3 Balikpapan. Kita mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Yang kayaknya udah di luar-luar sana tuh udah lagi ini ya, banyak yang ngadain ya podcast-podcast seperti iya. Jadi bikin tambah semangat kita untuk belajar PJJ. Oke. Kayaknya kalau nggak kenal nggak asik ya. Maka boleh dari ujung sebelah sana. Saya mulai dari kelas 42. Hai teman-teman, nama saya Dewi Ardiani dari kelas 11 IPA 4. Hai, aku Aga Maulana dari kelas 11 IPA 1. Hai, nama aku Agustina dari kelas 11 IPA 3. Hai, nama saya Muhammad Sidaya dari 11 IPA 4. Hai. Ibu, Ibu Dini Suraningsih. Kebetulan di sini Ibu dari jadi guru BK untuk kelas 11. Nah, kebetulan ini Ibu undang anak-anak Ibu yang dari kelas 1 udah sama-sama kita ya. Kayaknya kalau dari kelasnya udah jelas. Sekarang selain kalian belajar nih atau di sekolah sebagai pelajar, kalian punya jabatan nggak di sekolah? Boleh, boleh dikenalin satu-satu. Hai, nama saya Rangga dari kelas 11 IPA 3. Sebagai ini saya sebagai ketua MPK. Ketua MPK kita. Terus apa lagi? Kalau saya aktif di organisasi OSIS dan saya menjabat sebagai humas 2. Nah, cocok sudah humas. Lanjut, siapa? Kalau saya bukan ikut organisasi, cuma ikut expo gitu. Ekskulnya apa, Dewi? Basket. Ada lagi? Kalau di luar sekolah, sepak bola. Oh, sepak bola. Wih, cewek jagoan loh sepak bola, jarang-jarang ada ya. Spesial. Mulis gimana, Lis? Saya sama seperti Dewi, paskibraka. Paskibraka juga, berarti kita ada dua paskibraka di sini. Yang sebelah Ibu ini tadi diem-diem aja. Saya di sekolah ikut ke-10, anu Pak, futsal. Oh, kebetulan ya, semoga kan dikenal dengan olahraganya ya, bolanya ya. Berarti udah banyak prestasi dong. Iya, ngomong-ngomong kalau sekolah biasa kita udah tahu ya kegiatan masing-masing, udah tahu apa kegiatan rutinnya apa sehari-hari. Terus ini kan kebetulan lagi pandemi nih. Kita ngadainnya belajarnya jarak jauh, PJJ. Kira-kira dari kegiatan selama berbulan-bulan ini, suka duka kalian belajar di rumah itu gimana sih? Kalau suka duka itu pasti lebih banyak sukanya ya, karena kayak lebih suka di rumah rupanya. Lebih santai, banyak rebahannya. Banyak rebahan, kamu rebahan. Enggak ya. Tapi harus produktif juga sih, produktif. Kalau misalnya Ibu ngomongin sukanya nih, yang duluan disebutin tadi ya, itu tuh sukanya apa aja? Kalau sukanya tuh yang pertama sih lebih santai, terus tuh kayak banyak, lebih banyak waktu buat belajar atau belajar hal-hal baru, mungkin bisa cari hobi. Hobi baru ya, yang belum terpikirkan sebelumnya. Terus yang lainnya, sukanya apa? Ya, terus pasti. Sekarang kan PJJ itu. Nah, kalau pagi-pagi itu kayaknya mungkin udah perlu mandi, yang penting kuburan dulu. Mager dulu. Bangun tidur, bedakan, langsung depan kamera. Iya, benar banget. Kalau Fikri gimana? Kalau sepanjang sih Bu, ya biasa kan bangun pagi-pagi di awal, pas kan lebih telat sedikit. Sedikit. Enggak dikunciin di gerbang ya kan ya. Enggak pakai dikunciin di gerbang. Enggak terlambat. Kita gosok baju. Iya, enggak gosok baju lagi setiap pagi, enggak kalah kalau begitu loh Bu. Iya. Setiap pagi mah
Enggak juga sih, maksudnya kan kadang-kadang kalau misalnya telat bangun gitu. Iya, agak ribet ya kalau misalnya sekolah pagi itu tuh harus prepare-nya udah banyak. Padahal papa tuh tinggal lompat kalau nggak salah ya. Kalau dukanya gimana sih? Kalau misalnya di rumah itu dukanya apa ya? Kalau misalnya belajar gitu. Kalau menurut saya pribadi, untuk belajar dari rumah itu kita mungkin tugasnya lebih tidak terstruktur, sama juga mungkin kurang disiplin juga karena terlalu leha-leha sama banyak kerjaan ya. Kayak santai banget, santai banget ya. Yang lain? Terus kalau itu kan asik ya. Kangen ribut di kelas enggak sih? Kalian apalagi sama doi. Doinya bolos ketahuan sering. Ketahuan ini. Iya. Tadi udah tahu suka dukanya. Mungkin juga ini dirasain sama teman-teman yang lain ya. Kita ini di sini mewakili ya. Mewakili gimana sih proses belajar di rumah gitu ya. Terus emang sih kalian lebih banyak waktu di rumah kan sekarang. Tapi kayaknya kehidupan yang no lab gitu dirasain juga ada kan? Pastinya ya, rasain itu. Apa usaha kalian supaya kayak ngerasa gak no lab gitu? Kalau saya pribadi, why not gitu, bu, kita gak punya kemampuan baru ngikutin webinar, itu bisa masalah kemampuan speaking kita, jadi kalau kita ngobrol di sekolah itu kan mungkin lebih enjoy dalam bersosialisasi, apalagi kalau misalnya ada presentasi. Public speaking ya, itu di apa dilancarin lagi ya, supaya lebih percaya diri gitu ya. Kalau Agam gimana? Kalau saya pribadi lebih ngasah hobi aja sih, misalnya kayak belajar alat musik atau entah mungkin dengar-dengar lagu, sukanya gitu di rumah. Suka nambah kegiatan ya, yang nggak ada apa-apa, nggak ada benar-benar nggak ada kegiatan gitu. Iya, biar nggak ngulek banget gitu Iya. Itu tuh kayak mana? Kayak ngatasinnya gimana kalau ngerasa begitu? Kalau aku pribadi sih kan sekarang tuh ada aplikasi yang namanya TikTok ya, Bu. Iya. Terus di situ kayak banyak tutorial-tutorial masak atau kayak membuat sesuatu gitu. Jadi kayak punya hobi baru, kreasi-kreasi lagi gitu. Yang tadi enggak kepikirkan jadi pengen nyoba nih. Pengen nyoba kayak gitu ya. Bener-bener penasaran gitu. Nyoba sesuatu yang baru akhirnya keterusan. Jadi akhirnya suka buka-buka ini apalagi ya, mau dicoba yang ini positif. Ya. Kalau yang sudah ujung sana itu kayaknya kurang anu ya, berbagi nih. Gimana nih? Gimana? Ada semangat hidup. Jadi karena saya sering main game. Masa mau diam aja sih? Kan kita punya tugas. Kalau enggak gitu kan kalau misalnya kamu atau kayak nge-game terus kamu pasti bakal lupa enggak sih sama tugas-tugas? Ya, gimana? Udah pasti jawabannya iya, Wi. Iya, cuma gimana ngatasinnya, Lis? Mungkin bisa sharing buat teman-teman yang di rumah kalau kasihkan nge-game terus oh iya tugasnya belum selesai itu gimana? Ada tipsnya enggak, Lis? Begadang. Hah? Begadang? Kembap sama memperkeruh keadaan. Tapi tetap ya tugas itu nomor satu. Kalau Fikri gimana? Kalau saya sih lebih banyak kegiatan olahraga terus. Dia karena rupanya fisik ya, lebih banyak fisiknya. Kalau olahraga yang sekarang ini udah terjadwal belum? Belum, Bu. Masih sering aja kalau latihan olahraga. Kalau misalnya usaha di rumah sendiri gimana? Untuk menjaga kebugaran atau tetap bergerak gitu gimana? Ada nggak mungkin kegiatan yang rutin dikerjakan? Masak terus kayak setiap pagi tuh harus bersihin kamar, nyapu. Itu kan termasuk gerak ya, Bu? Keringatan gitu. Kalian cowok-cowoknya ini gimana? Jogging. Kita juga sering kadang seminggu sekali juga kita rutin buat jogging. Iya. Biasanya rutinnya kemana? Kampung Baru, muter-muter situ. Andalan. Kalau enggak lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka itu pilihan yang lainnya ya. Iya. Tapi tetap kalau melakukan kegiatan di luar rumah itu harus ngikutin protokol juga. Oh, iya. Itu harus. Pegangan satu-satunya karena kondisi masih seperti ini, jadi kita harus tetap memegang protokol kesehatan ya. Terus kita lanjut lagi. Kalau ditanya-tanya nih, kalau disuruh milih ya, itu enakan belajar, karena ini udah kelas 11 berarti udah ngerasain yang belajar di sekolah ya. Itu yang belajar di sekolah tatap muka sama guru-guru
guru atau yang sekarang kayak model seperti ini, PJJ, buka Google Classroom, ikut nge-zoom, nge-meet, kemudian nonton YouTube, gimana menurut kalian? Kenakan sekolah tatap muka apa PJJ? Tatap muka sih. Tatap muka sih karena kayak jujur. lebih ngerti gitu, lebih paham, langsung dijelasin. Ah, iya. Jadi kalau misalnya PJJ gini gimana ngatasinnya? Kalau misalnya nggak harus harus ketemu ibu tuh menjelaskan gimana? Apa usaha kalian? Kan bu banyak itu Google bisa kita sharing cari dalamnya. Kalau misalnya kita nggak ketemu ibunya. Tapi menurut saya kalau untuk belajar kayak yang disebut tadi tuh kayak kurang efektif karena biasanya kan kita tatap muka langsung konsultasi ke gurunya langsung, jadi lebih paham, lebih mudah dipahami gitu. Jadi kalau misalnya dari rumah itu kayak kurang efektif aja, kurang masuk di otak gitu. Kurang bisa dimengerti ya. Terus kalau menurut saya juga tuh gimana ya, materi yang disampaikan sama guru sama yang kita sharing tuh berbeda gitu loh. Jadi kayak beda cara, terus kita harus belajar dari awal lagi kan. Jadi gitu. Kalau orang nih, kalau nambah-nambah juga mungkin jadi banyak teman ya, walaupun itu cuma ketemu di WhatsApp atau di Instagram atau di media lain, media sosial lainnya, tapi paling enggak kita bisa sharing ya, sharing sama teman-teman. Kalau misalnya kesulitan kalian ketika kalian harus belajar di rumah itu apa sih, selain misalnya enggak jelas pelajaran gurunya atau gimana, ada mungkin kesulitan lain? Kadang juga mungkin kita ada teman-teman yang kekurangan jaringan juga kurang, mungkin kayak susah aja gitu buat belajar, ada aja halangannya kalau dari belajar rumah tuh, entah mungkin misalnya tugas praktek video juga kadang rumahnya ribut gitu kan. terutama sih kayak memori penyimpanan di HP. Apalagi kan sekarang kita kayak selalu foto tugas, terus ngirim, terus ada draft lagi PDF gitu-gitu lah. Nah, jadi itu memang memaksa kita untuk berkreasi atau bagaimana sih kendala-kendala yang kita alami itu bisa dijadikan bukan kendala sebenarnya ya. Ya, apa yang kita alami bisa kita cari jalan keluarnya sehingga kita bisa lebih produktif untuk belajar di rumah ya. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi ngomongnya Bu kayaknya akan di sekolah jadi tetap buka dong. Selain ketemu guru dan belajar tuh momen apa yang paling kalian kangenin? Pasti banyak sih, pasti mulai banyak. Kayak ribut bareng teman juga itu seru banget kayak. Yang paling pertama tuh pasti kayak kangen teman-teman gitu enggak sih, kayak ngumpul-ngumpul. Belum lagi makan di kantin. Iya, belum lagi makan. Gangguin temennya. Iya. Tidur di kelas, ribut di kelas. Temen-temen itu yang paling kalian kangenin ya. Pernah nggak ngerasa bahwa gimana sih supaya bisa sekolah lagi nih? Apa misalnya harapan-harapan kalian untuk bisa kedepannya bisa belajar lagi di sekolah? Harapan kedepannya sih semoga pandemi ini cepat berakhir, terus kita bisa sekolah lagi seperti biasa. Banyak cerita gitu yang sendirian ya. Iya. Bosan. Udah berapa bulan sih kita ini ya? Udah hampir 5 kurang lebih ya? Iya, 6 bulan. Nah ini kan 8. Udah dalam 8 penghitung nulis ya. Bagus nulis. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini udah ngerasa bahwa aduh kapan sih sekolahnya, tapi tetap harus stay di rumah, harus tetap belajar di rumah, menunggu kepastian sampai pandemi berakhir. Jadi kira-kira motivasi terbesar kalian untuk tetap semangat belajar di sekolah di rumah, sorry ya, belajar di rumah itu apa motivasi terbesar? Kalau saya pribadi kan sekarang udah kelas 11 nih, ya. Kan bentar lagi ya kelas 12 nih. Pasti siapa sih yang mau mencar PTN favorit? Iya, benar banget. Kalau aku sih dari diri sendiri kayak semangatin diri sendiri buat
harus semangat belajar gitu. Masa orang lain bisa, aku nggak bisa gitu. Iya, yang lain udah kemana-mana, iya, ya, udah masa masuk. Masa aku nggak stuck di sini aja. Bagus. Saya juga sama sih, kayak dari diri sendiri, terus kayak lebih fokus buat ngejar cita-cita juga. Sama ingat juga orang tua di rumah, kayak pengen aja jangan gitu. Kalau pikir gimana? Oh, saya sih semangat belajar itu supaya mencapai cita-cita saya. Mau jadi apa nih cita-cita? Polisi, Bu. Weh, amin. Siap, keren. Nulis apa Lis? Ngejar, kakaknya dikejar. Kenapa kakaknya kejar? Kok dikejar? Pekerjaan mau lebih tinggi. Oh, kakaknya sebagai apa sekarang? Tentara. Jadi pengen juga kayak kakaknya. Berarti persiapan-persiapannya harus bagus nih ya, kayak pikirin mau polisi, mau jadi apa, mau daftar polisi, mulis mau ikut apa TNI ya. Jadi harus persiapan selain persiapan juga pelajaran-pelajaran fisik juga harus disiapkan ya. Oke. Kalau gitu terima kasih waktunya, seru betul ya cara kita hari ini yang perdana ini, walaupun kita agak gimana ya, kira-kira bisa masih deg-degan tapi tetap semangat untuk bisa membuat sesuatu yang baru. Kita kan membuat sesuatu yang baru. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan membuat lagi podcast-podcast atau apa model-model komunikasi yang lainnya untuk bisa tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa like, subscribe, sama share. Komen, di-share juga, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, assalamualaikum.